Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Pada hari ini saya bersama keluarga sedang berada di kota Tanjung Pinang. Di pagi hari ini rencananya akan menyeberang ke Pulau Penyengat karena di sana ada tempat wisata bersejarah yang perlu dikunjungi. Ikuti terus video ini sampai tuntas. Oke, teman-teman, ini masih menyusuri jalan menuju ke pelabuhan Tanjung Pinang yang dikhususkan bagi para penumpang yang akan menuju ke Pulau Penyengat. Jadi lokasinya tidak terlalu jauh dari hotel tempat kami menginap. Jadi dari arah hotel menuju ke pelabuhan itu nanti ada ketemu simpang 4 di sini. Kita nyebrang lurus terus. Nah, di depan sini ada gapura, pintu masuk bertuliskan selamat datang dermaga Penyengat. Ini adalah dermaga khusus penyeberangan menuju ke Pulau Penyengat. Di sini banyak sepeda motor parkir maupun mobil sehingga memudahkan para pengunjung untuk bepergian ke Pulau Penyengat. Di dalam juga ada tempat parkir yang cukup lumayan luas, banyak menampung sepeda motor di sini, ya teman-teman. Nanti kita akan menaiki perahu pompong, perahu kecil ya teman-teman. Dari kayu. Ini kondisi pelantarnya udah mulai terbuka atapnya di beberapa bagian. Ini sambil menunggu perahunya siap, nanti posisinya pulunya di mana ya? Ada beberapa pulau yang terlihat di sini. Hati-hati. Ini menunggu calon penumpang yang lain. Kalau udah muat satu kapal baru akan berangkat kapalnya. Oke, sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga ya saya melakukan perjalanan laut dengan menaiki model perahu motor atau pompong ini karena kalau misalkan kondisi cuaca sedang tidak bagus tentu saja cukup membahayakan bagi penumpang ya. Dan saya dapati berita bahwa
di tahun 2016 pernah terjadi sebuah kecelakaan kapal kayu yang mengangkut penumpang dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat. Itu mengalami terbalik dan memakan korban sebanyak 10 korban tewas dan 2 luka-luka dalam kondisi kritis. Jadi kejadiannya pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat, kapal tiba-tiba tenggelam akibat dari angin kencang dan gelombang besar di perairan Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal tersebut kebetulan membawa wisatawan yang hendak ke Pulau Penyengat. Nah, pada saat kapal terbalik, penumpang sudah berusaha untuk berenang dan juga diupayakan untuk diselamatkan oleh kapal pompong lainnya yang berada di sekitarnya. Namun ada sebagian juga penumpang yang tidak dapat berenang sehingga terseret gelombang dan kemudian tenggelam. Nah, di dalam kapal yang saya tumpangi ini ternyata juga tidak tersedia semacam baju pelampung, jadi penumpang diminta langsung naik dan berangkat begitu saja. Sehingga dalam hal ini sepertinya perlu untuk diperbaiki tentang sistem safety atau keamanan bagi para penumpang kapal motor ini agar tidak terjadi peristiwa yang sama seperti yang dialami di tahun 2016 yang lalu. Kapal segera mendarat di pelabuhan Pulau Penyengat. Ternyata bukan di sini, teman-teman. Masih ada satu lagi. Sampailah kita di pelabuhan Pulau Penyengat. Ditandai dengan bangunan berwarna kuning bertuliskan PRK Syariah